guys, cek sound, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gue, Mads Ghostcaster. Hello guys, apa kabar kalian semua? Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ya sekarang juga guys. Saya tunggu. Oke guys, jadi kali ini gue akan review diecast Tomica. Wow, gila. Tapi ini yang gue review bukan Tomica sembarangan ya, karena ini adalah Tomica yang sangat langka di Indonesia kali ya. Mungkin, ya langka kayaknya di Indonesia ya. Karena itu gue juga gak pernah bisa beli, karena kalau dimasuk di Indonesia harganya sudah mahal ya guys ya. Oke, jadi apa yang akan saya review, itu adalah Tomica ini. Nah, jadi kita akan review Tomica ini guys. Tuh, jadi apa sih spesialnya Tomica ini? Oke, sampai harganya pun kalau di Indonesia mahal banget ya. Nanti kita akan review ya guys ya. Wah, ini Tomica asli Jepang loh. Wah, gila guys, mantep, mantep, mantep. Dan mungkin kalau misalnya kalian, kalau misalnya beli Tomica premium ya di Indonesia, mungkin yang seperti ini ya. Memang ini bentuknya sama juga seperti kayak ini si Mitsubishi Lancer GSR Evolution tuh kan yang sebelah sini, dan ini yang di Indonesia guys, yang bisa dijual di Indonesia. Mitsubishi Evo nya juga yang dijual di Indonesia tuh, yang berwarna hitam tuh ya guys ya. Tuh, gila ya guys. Dan baunya juga beda guys ya, yang ini bau teriyaki, yang ini bau trijenki. Oke, jadi gitu aja guys, langsung aja kita review diecast yang satu ini guys. Yo. Oke, baiklah guys, jadi di depan kita ada Tomica Premium ya. Yang ini adalah Mitsubishi Lancer, yang ini adalah Ferrari Testarossa. Dan masing-masing mempunyai special color ya guys ya. Ini special color-nya, dan ini juga special color-nya. Oke, jadi gue mau jelasin kenapa yang special color-nya bisa lebih mahal guys kalau masuk di Indonesia. Oke, jadi gue jelasin guys, karena special color ini tidak ada di Indonesia ya. Jadi dia tidak dijual di toko-toko Indonesia, beda dengan yang di bawahnya ini. Ya, jadi makanya dia lebih mahal ketika masuk di Indonesia. Wow, jadi dia hanya di Jepang aja guys. Wow, dan harganya bisa berkali-kali lipat kalau sudah masuk di Indonesia guys. Dan untuk special-special color ini sebenarnya gue udah ngincer cukup lama guys ya. Apalagi si Mitsubishi Lancer Evo 3 ini gue pengen banget dari dulu. Tapi harganya itu loh guys, harganya udah sangat naik drastis. Dan pada akhirnya seorang subscriber gue yang dari Jepang ya, sobat diecaster kita, mengirimkan gue diecast ini guys ya. Dan langsung ngasih Ferrari Testarossa aja dengan special color-nya juga. Dan masih banyak lagi kalau kalian udah nonton video unboxing-nya guys ya. Dan disitu saya sampai nangis guys. Nangis guys gue guys, sedih banget itu, aduh nangis lagi gue, aduh udah nangis guys, air mata gue, sedih. Oke, jadi gue terima kasih banget ya sama kakak di Jepang sana yang sudah mengirimkan gue sangat banyak sekali, dan bagi gue itu udah diecast yang gak bisa gue beli dan gue pengenin juga guys. Oke, jadi gue makasih banget ya kak ya, udah ngirimin Mads Ghostcaster diecast segitu banyaknya ya, untuk saya bisa review juga ke sobat-sobat diecaster ya. Semoga kakak rezekinya ditambahkan dan digantikan berkali-kali lipat, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah guys, nah, sekarang langsung aja kita buka coba ya. Ini si Tomica Premium ini sebenarnya udah pernah saya review yang ini ya, si Mitsubishi Evo ini udah pernah saya review ya, tapi nggak apa-apa kita buka lagi aja. Mungkin kalau kalian subscriber lama saya mungkin pasti udah pernah tahu lah kalau saya pernah review diecast yang satu ini guys. Yo, jadi ini adalah versi yang dijual di Indonesia nya guys ya, tuh seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat juga si Tomica yang ini dulu kali ya, Testarossa yang ini, yang seri-seri juga yang bisa dijual-jual yang biasanya. Kita coba langsung buka aja guys. Yo. Oke, jadi kalau kita bisa lihat juga perbedaannya guys ya, selain dari yang warnanya yang beda, ternyata di kardusnya juga ada perbedaan ya. Kalau kita lihat bagian pada special color, dia ada kayak logo seperti ini guys ya. Tapi kalau misalnya di versi biasanya dia tidak ada. Oke, bisa kalian lihat itu guys perbedaannya ya. Kalau ini emang kayak seperti box lama, dan ini memang udah di upgrade jadi box baru guys ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita buka bagaimana special color-nya ya. Langsung kita sandingkan aja apakah ada perbedaan lagi.
Oke guys, sekarang kita langsung buka aja dulu yang warna kuning dulu ya, si Evo. Dua-duanya kuning ya. Oke, kita langsung buka aja dulu si Evo ya. Dan ini sangat, aduh, gue pengen batin dari dulu ini guys. Si Evo ini sangat gue impikan ya. Kalau nggak salah juga kemarin si wanita Tomika juga membeli ini ya. Kemarin di videonya dia membeli si Evo ini dari Jepang juga. Dia sama temennya dari Jepang. Wow, dan gue cuma bisa gigit jari kemarin ngeliat nonton si itu wanita Tomika unboxing Evo ini yang gue impikan. Tapi ternyata aku mendapatkan rezeki. Ya Allah. Oke, kita langsung buka guys. Wow. Oh, yang ini ada kertasnya guys. Wah, gila. Yang ini ada kertasnya, yang tadi nggak ada ya. Wow, yang ini ada kertasnya guys. Dan inilah dia si special color ya. Oke, satu lagi kita buka si Testarossa. Wow, untuk Testarossa ini gue nggak nyangka juga ya, gue punya, akhirnya punya ini juga, si Testarossa. Gila guys, gue nggak nyangka banget. Dan harganya di online itu juga ini lagi naik banget ya guys ya. Kalau gue lihat itu seharga dari 400 ribuan mungkin dijual ya, sampai ada yang 600 juga udah laku juga kemarin awal-awal itu pas orang pada beli. Dan emang harganya gila banget ya si Testarossa ini. Gile, gile, gile. Dan akhirnya gue punya satu. Makasih banget ini kak, kakak Jepang. Aduh, kakak Jepang, kakak Jepang. Ya, kita lose juga guys. Oke. Dan juga di bagian ini kita juga dapat resep obat ya. Wow, gila. Cakep. Tomika, Tomika, Singeru. Tomika, Tomika, Singeru. Tomika, Tomika, Singeru. Woo, Tomika, Tomika. Wow, wow, wow. Gox. Oh, oh, oh. Oke, baiklah guys. Ternyata setelah dimiliki dan dibuka, wah ternyata memang cantik sekali guys ya. Oke, itu kita lihat juga guys. Tuh si Evo-nya ya, berwarna kuning ini. Cakep banget ya. Untuk perbedaan sih sama yang biasa, kayaknya nggak ada perbedaan ya. Jadi sama guys. Tuh, secara desain sama semua, cuman beda warna aja ya, special colornya. Tuh depan juga sama, lampu terbuat dari Mika ya. Tuh guys, bisa dilihat ya. Tuh, oke. Sama aja sebenarnya. Tapi memang special color dan ya seperti biasa lah kolektor, kalau misalnya itu pasti ada harga yang naik, harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan yang spesial-spesialnya. Oke, itu guys, jadi seperti ini. Oke. Cakep. Oke, dan untuk Testarossanya sendiri kita lihat bagaimana ya. Wow, ternyata Testarossa Ferrari keren juga ya. Gila guys. Ini sih keren ini menurut gue, ini Testarossa nih. Wah, gila. Lihat tuh detail-detailnya guys. Wah, gila, cakep banget ya. Tuh, tulisan Ferrarinya bisa kalian lihat tuh guys ya. Sorry, agak ngeblur. Fokus. Ayo fokus. Aduh, mau fokus kemana kamu? Oh, lihat tuh, ada tulisan Ferrarinya guys ya. Ini keren abis loh, sumpah. Ya, ada logo Ferrarinya juga. Tuh. Wow, gila keren guys. Tapi kalau premium Ferrari ternyata keren banget coy. Tuh. Wow. Wow, ada apa ini? Gila guys, ada tombol. Tombol rahasia. Jadi bisa begini guys ya. Oke, kita lihat. Kita buka. Wow. Wow. Ih, gila keren. Ini inovasi baru dari Tomika Premium, keren deh sekarang ya. Selain pintunya, kalau pintunya nggak bisa terbuka, ternyata dia bisa, ininya bisa terbuka ya. Gila keren banget tuh guys. Tuh. Wow, ini keren abis ya lampunya. Jadi bisa dibuka guys, bisa dibuka tutup lampu pop upnya. Wah, kalau ini sih keren banget ya guys ya. Gile, sumpah ini keren banget ya. Untuk Tomika juga dia ada suspensinya guys ya. Si Tomika Premium ini dia ada suspensinya juga tuh. Tuh, tek. Tuh. Tek. Dia ada suspensinya semuanya. Tuh guys, jadi keren banget ya emang Tomika Premium ini. Dan untuk harga sih sendiri Tomika Premium ini kalau kalian di mall ini ya, yang seperti biasa, yang seperti ini harganya 110.000 ya. Tapi kalau misalnya yang ini harganya udah harga kolektor ya. Jadi ini sekitar 300 ribuan ke atas kalau nggak salah ya si Evo ini. Tapi kalau yang Testarossa ini lebih mahal lagi,
sekitar 500 ribuan ke atas. Wow, dan gue beruntung banget bisa punya ini semua guys. Alhamdulillah. Oke, jadi sekian dulu dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe pastinya guys ya. Oke, jadi saya Mens Ghostcaster, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye.